Nah, jomlah. Dah nak ujung tahun kan? Jom kita pergi jalan-jalan. Pergi mana? Kita pergi Thailand ke? Sawadikah. Sawadikah. Buat apa pergi Thailand? Pergi Thailand lah. Pergi makan-makan. Kan kat sana banyak makanan. Pergi ke lepak tu. Saya tu tengok TikTok. Masalah lah tengok TikTok ni. Lepas tu, dia tunjuk dia makan mi siam. Dengan ni. Tom yum. Tom yum sedap. Loh, buat apa nak pergi jauh-jauh dekat ekoshop rumah kita pun ada. Bohong lah, mana betul ada. Betul eh, loh. Satu paket tu RM2.40 ni. Betul ke? Tak percaya. Tak percaya dia ni. Tak percaya. Jora-jora. Tak apa. Lepas ni, nak tunjuk sekali kat hampa kali nak tunjuk. Betapa betul adanya benda tu dekat ekoshop. Okay. Kalau ada masa tak happy, tak happy Thailand lah. Tak payah. Masa kena pergi koshok je lah ni. Haa, pergi koshok je. RM2.40 je. Kalau nak pergi siam kan tak boleh lah. Tak boleh. Okay, jom kita tengok. Nah, reveal benda betul ke tak? Let's go. Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Hai, Miss. Hai, Anna. Welcome back to Minas. Setelah sekian lama, tak sekian lama sangat lah. Sebab itu kita dah buat video nasi goreng kan. Tapi kali ni, macam kau tengok tadi, Min ajak Anna pergi Thailand. Cakap. Tapi dia tak mak. Dia kata dia ada dah makanan tu dekat eco shop. Siap betul no, ni kat Eco Shop ada jual mi siam. Mana ada? Aduh. Bohong kan? Mana ada bohong? Tak bohong kan? Okay, tunjuk sekarang. Mana dia? Tada! Ni lah dia. So, kita pun dah siap masak kita punya mi siam dan juga mi tom yum. Nampak menarik. Hujan-hujan ni makan tom yum memang sur lah hampa. So, without wasting any time, let's get makan. Jom makan. So, kita ada sinografi sini. Okay. So, mana kan depan ni sekarang ni tengah ada mi siam. So, mi akan rasa mi siam tu. Okay, depan lah ada mi tom yum. Kita makan mi tom yum dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ni dah ada sudu. So, Noh terpaksa angkat lah hampa lah. Sebab hari Noh tak rampuk lagi. Tadang. Tapi kuat banyak lah kan untuk dua ni pak kupang tu. Bismillah. Sedap. Tadi masa masak pun dah bau satu rumah wangi dia. Memang tak boleh buat bincang. Dia rasa masam-masam. Ada sikit pedas. Sedap lah, kena taste. Min bagi 8 per 10. Untuk mi tom yum dia, bau makan dia punya bihun pun dah. Sedap gila hampa. Kita rasa kuah pula. Oh, makan isi dulu baru makan isi. Tom yum ni memang sur hampa. Tak tambah apa lah. Memang masam helok. Sedap lah walaupun dia tom yum kosong je. Untuk mi tom yum, nak bagi 8.5/10. Tinggi kot. Lagi tinggi pada mi isi. RM2.40 hampa. Okay. Banyak ni. So, manakan Noh bagi yang kuah ni lagi tinggi rating. Noh nak tukar lah. Noh rasa hari ni pula. Bagi dia rasa mi tom yum pula. Noh akan rasa mi siam. Okay. Panas. So, manakan. Dia ampah teriak. Kita pizza.
kalau nak bagi orang teliak, kita kena teliak sama. Jadi mudah. Macam tu. So hampa tengoklah. Supaya hampa pun boleh pergi Eco Shop dan beli. Hmm. Siam sedap. Kita makan dengan telur lah. Nikmat yang kuah dah. Okay. Berasyak-asyak. Tu. Macam mana? Mana best ni? Tak tahu. Duduk sedap. Oh my god! Wow! Dah, masalah. Serius hampa? Dia, potong cakap. Dia hat ni, nama dia mi tapi dia macam bihun lah. Bihun, okay? Bihun dia halus. Halus! Mi siam kan? Okay, untuk mi siam ni dia sedap sebab macam dia tak kering lah hampa. Dia macam basah-basah sikit kan. Kalau macam Mina memang dia ni suka benda kalau macam mi ke, bihun yang agak basah-basah sikit. Ha, tak adalah basah lencun tu, basah sikit-sikit. Supaya bila dia kering sangat lagi, makan cekik. Lekat-lekat. So, untuk yang ni, makan saja pun sedap, makan telur lagi sedap pun. Double sedap. Double sedap. So, untuk yang ni, aduh, macam mana rating ni? Masalah lah. Nak bagi 8.5 jugalah. Sedap pun. Tak tahu nak buat mana satu. Ha. Kalau salah satu, takkanlah sama. Aduh. Salah satu. Okey, tapi kalau tu hujan ni memang mi tom yam lah. Ha, gitu. Kalau macam cuaca panas, nak makan yang goreng-goreng tapi tak makan nasi, mi siap. Ha, gitu. Kalau kena cuaca sekarang, yang ni lah. Mi tom yam. Okey. Yang ni, mi bagi dalam tadi 8 kan. Ini mi bagi 7. Per 10. Kenapa makin turun? Sebab dia sedap. Yang ni, tapi ni prefer yang goreng lagi. Mesti yang ni lagi. Yang ni dia okey. Masam cukup. Pedas cukup. Tapi dia macam apa tah, tak tahu. Ada benda yang lag sikit. Dia macam yang ada benda kurang lah. Mungkin tak lah, masam okey. Sebab dia kosong kot. Tak, mungkin kalau letak udang Topak-topak sikit lah kalau. Tapi yang ni, hampa boleh je topak. Kami sajalah, kami suka yang ori tu. Lepas ni, kalau dah ni agak-agak boleh kita tambah-tambah lagi. Mungkin masam boleh tambah sikit. Kalau ni lah, kami suka masam sikit lagi. Okay, so kita pun dah review hari ni mi siam dan juga mi tom yam. So, sampai di sini saja video kami pada kali ini. Simple kan? So, siapa yang berminat ataupun memang teliak tengok teliak makan memang tu, cepat-cepat lepik Eco Shop. Grab selagi ada. Betul. Tak silap, Min ada lagi perisa lain kan? Ada lagi perisa lain. Tapi kalau Eco Area Mina ni memang ada dua ni je. Kalau nanti ada lagi perisa lain, Mina akan beli lagi dan review lagi. Gitu. Lagi dua tu perisa apa nak? Perisa tak silap no. Soto dengan apa satu kari laksa kot. Dengar macam menarik ya. Nak kena pergi. Bila nak sampai tak tahu. Okay. So sampai di sini saja video kita pada kali ini. Kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Kejap. Sebelum tu jangan lupa like, subscribe, on notification hampa. Okay. Bye-bye betul-betul. Bye. Bye 2.0.